Ini adalah kejadian selepas aku video call dengan Ikmal tu. Kau ada record sikit. Benda pula main kod-kod ni. Okay, jom kita tengok dia ada... What? Dia ada chat aku. Hi guys, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Hi guys. Okay guys, so hari tu kan dekat content Ikmal Noor, dekat channel Ikmal Noor, dia kan ada buat satu video tentang dia video call aku. Lepas tu hujung-hujung ada suara budak menangis. Padahal aku confirm waktu tu anak aku, laki aku semua tengah tidur. Aku rasa aku tak on CCTV kot. Tapi aku ada footage selepas daripada aku video call dia tu. Lepas tu aku jadi macam, sebab kan dia tanya aku, aku ada rasa apa-apa tak, rasa diganggu ke apa ke tak sebelum ni kan. Aku ada je, macam aku cakap dalam video tu lah, aku ada je rasa, cuma aku tak nak melayan tau. Dan aku tak sure dalam video tu betul-betul tak ada suara budak menangis. Dan aku sure lah tu bukan suara anak aku. Sebab suara budak tu adalah suara budak perempuan. Baby perempuan. Anak aku laki, walaupun nama dia Bulan, anak aku laki. Macam tu. Dan aku kenal lah suara anak aku, bukan suara anak aku. Lepas tu Ikmal cakap dalam account horror video dekat TikTok yang viral tu, katanya ada video aku. Dia ada post aku punya muka dekat dalam TikTok dia. Aku tak tahu betul ke tak sebab aku tak tengok lagi. Tapi nak jadi ceritanya, kau tengoklah tu. Tiba-tiba kamera nak matilah, apalah. So kita nak tengok video Ikmal Noor yang katanya masa dia video call aku tu ada suara-suara yang seram. Lepas tu kita nak tengok account TikTok horror video tu. Lepas tu aku tunjuk kat korang ada beberapa gangguan pada malam tu selepas aku video call dengan Ikmal. Aku tak sure sebab TikTok account tu ke ataupun Ikmal ke. Kau tahu lah Ikmal kan macam ada pendamping, ada yang jaga dia kan. Tak tahulah sama ada benda tu ke apa. Aku tak lah, confused tau. Okay, so kita tengok dulu video Ikmal tu yang katanya dalam video dia tu ada suara budak masa aku video call dengan dia. Okay, jom kita tengok sama-sama. Okay, go. Okay, yang ni konten dia. Aku video call Syamimi dan kami diganggu. Ada suara budak. Hai kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel. Okay kawan, assalamualaikum. So thank you so much kepada korang yang dah klik video ni. Aku tak nak cakap panjang kat depan-depan ni untuk hari ni. Macam korang baca kat thumbnail, macam korang baca kat title juga. So hari ni sebenarnya aku nak call Syamimi sebab ada benda sangat penting aku nak beritahu dia. Kita masuk dalam video dulu. Kita masuk dalam video dulu. Okay guys, so benda ni yang aku nak cakap dengan korang, horror video. So hari tu ada muka yang seram kita tu kan. Ada muka seram kita dengan ada muka aku. Tapi hari ni muka seram kita tu dah tak ada. Ada muka Syamimi dengan aku. Ada muka Syamimi. Aku tak tahu macam mana cakap. Tiba-tiba ada muka Syamimi kat sini. Aku tak tahu Syamimi perasan ke tak yang muka dia ada dekat sini. Tak perasan. Dia tahu ke tak muka dia ada dekat TikTok horror video ni. So kita try tengok dulu video apa sebenarnya yang horror video ni update. Dan kenapa tiba-tiba ada Syamimi kat dalam ni. Okay, dia buka, dia buka, dia buka. Okay, aku tak nak tengok. Lepas tu, dia video call aku. Lepas tu, muka aku dah lah macam beruang je kat situ. Tak apa-apa dah. Okay, lepas tu, dia kata hujung-hujung ada suara budak menangis. Okay, jom kita dengar yang hujung-hujung. Okay, nak tengok. Tak, Mimi. Ni. Oh. Mimi, apa nama? Okay. Sambil duduk dekat atas kursi gaming tak dan... Tak boycott. Okay, okay, tu dulu. Oh, ada bunyi weh. Mimi. Apa nama? Lepas tu Ikmal sekarang ni dah nak tengok video dia yang lain ke macam ni? Itu bunyi baby yang sangat baby. Anak aku dah besar ya. Anak aku dah tak menangis macam tu ya malam-malam. Ikmal rasa macam nak tengok video dia yang lain. Nak tengok pasal apa tapi tak tengok lagi video yang pasal Mimi tu. Takut lagi nak tengok mungkin. Patutlah Ikmal cakap ada bunyi. Time tu dia suruh aku senyap. Dan aku senyap je lah kan nak dengar betul-betul. Tak ada weh. Semua orang tak ada kat rumah tu. Time tu dah pukul 12 kejap, malam. Kejap lagi nak tengok. Tak, Mimi, anak Mimi dah tidur ke? Dah. Eh, kenapa? Cuma Mimi diam sekejap. Sekejap je. Time ni aku diam tau. Mimi, kalau Ikmal cakap, kalau Ikmal cakap, Mimi jangan takut pula. Tak, Ikmal cakap je. Tak, Ikmal cakap.
Tak. Jangan. Tadi aku dah cuak tau. Tadi aku dah cuak gila. Enggak, Ikhman kau diam eh. Kau dah lah boleh dengar, boleh nampak benda tu. Kau diam Ikhman. Mimi kejap. Sekejap je. Mimi diam kejap je. Dia suruh aku diam. Suami Mimi ada kat rumah? Ada. Semua dah tidur. Ikhman dengar orang menangis. Budak menangis. Diam. Cuba cek bulan dah tidur ke aku belum. Aku dah atas ini dah kecut dah. Mimi. Kami habiskan perbualan sampai situ saja. Ada beberapa kejadian aneh yang berlaku pada malam tadi. Kami tak berani nak teruskan lagi. Itulah. Lepas aku video call dengan... aku dah mengemang ni. Lepas aku video call dengan dia time tu, adalah beberapa bunyi yang kita orang sama-sama dengar tau. Masa awal-awal tu aku tak ada dengar. Lepas tu kita orang sama-sama dengar. Lepas tu aku cakap dengan Iqmal, okeylah. Esok je lah kita call sebab time tu dah malam. Time tu barulah aku free sebab semua mula tu Iqmal tanya aku kat mana kan. Lepas tu time tu aku jalan-jalan. Lepas tu kat malam ni dia nak video call. So aku cakap, okey lah, takpelah video call malam. Tunggu semua orang tidur dulu baru dia video call. Bila dia video call, Time tu lah guys semuanya terjadi. Gitu. Cuak agak aku time tu. Aku tak tahu nak cakap macam mana. Tapi macam malam tu, selepas je Iqmal video call aku, macam-macam bunyi weh. Aku dengar ada orang bisik kat telinga aku lah. Lepas tu dengar bunyi budak menangis lah. Aku macam, apa benda ni? Kau hantar something ke aku ke Iqmal? So ini adalah kejadian selepas aku video call dengan Iqmal tu. Kau ada record sikit. Okay guys, korang dah tengok kan? Korang rasa kenapa? Aku dengan Iqmal tak berani nak membincang apa-apa pada waktu itu ya. Okay, tak apa. Lepas tu Iqmal cakap dekat horror video tu, dia ada tengok video tu lah. Dia ada, orang kata apa tu, ada post muka aku kan. Dan banyak lagi tau video-video horror, TikTok account horror video tu upload. So kita nak tengok dulu video yang katanya ada muka aku kat dalam channel tu. Okay, jom. Okay ni guys. Ni horror video tu, nama account tu. And then hari tu dia ada pin something. Sekarang ni makin lama makin banyak ya. Okay, so kalau kau tengok kat sini, yang ni eh, yang ni, nampak tak muka aku kat sini? Dan sekarang macam makin banyak ya mangsa dia. Apa benda ni? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Takutnya aku nak tengok. Takut weh, kok ada jump scare ke, ada apa ke kan. Okay, jom. Macam mirror and Garbite. Ha? Oh my god. Oh okay, ini yang aku react dekat yang masa mula-mula aku react pasal dia tu kan. Bila masa pula aku pakai lipstick hitam weh. Ni siapa sebenarnya weh? Benda yang sama je dia buat kat aku, dekat Iqmal, dekat siapa nama lagi seorang tu? Seram kita. Siapa weh? Adakah kau rasa aku? Adakah kau rasa Iqmal ataupun seram kita yang buat? Ataupun orang lain sebenarnya? Korang yang buat. Kau dengan aku sekarang, korang yang buat. Kau tengok banyak dah weh dia post. Ni Iqmal, ni apa benda? Sampai TikTok tak... Terkejut aku. Okay, jom kita tengok video yang seram kita yang baru. Apa pula? Garbite. Kau rasa aku dah tunjuk dah. Sebab aku dah tengok dah video ni. Tapi aku tak ingat aku dah pernah tunjuk dekat korang ke video ni ke belum. Korang tengok ni. Horror macam video. Macam jedak-jeduk pun ada juga weh. Dia cek aku banyak kali tapi aku tak layan dia. Nak kat atas. Aku malas nak ambil tahu pasal orang yang psycho macam ni. Ada masalah ni di atas stiker ni. Kau tengok ni stiker yang menyeramkan ni. Kebalas aku adalah Garbite. Korang, Garbite tu apa? Aku tak tahu Garbite. Ya, dua Garbite tu apa? Siapa? Apa? Apa? Nak apa? Okay, aku rasa kalau kalau Iqmal no, dia ada Nurul. Aku ada Syamirul lepas tu. Garbite. Macam tak masuk kat situ, macam tak masuk. The okay, gatekeeper have... The code have been given, solve it. Ada game pula, guys. Give the code to you
You shall solve the quest for the answer. Oh, ni lah Ikman cakap suara macam suara aku kan? Kurang ajar aku Ikman. Apa benda pula main kod-kod ni? Okay, jom kita tengok dia ada... What? Dia ada chat aku. Jom kita try chat dia. Dia pernah chat aku rupanya. Aku yang tak buka. Who are... Okay, okay, kita try tanya dia. You. Hi, who are you? Okay, dah. Itu je yang aku nak chat. Takut. Okay, so nanti kalau dia ada reply chat aku, nanti aku bagi tahu korang lah. Ya Allah, berpeluh-peluh ya aku memikirkan benda ni. Ada seseorang yang ingin dan mengena ke kita orang. Aku tahu, aku tahu, tapi aku tak tahu siapa. Katilah, aku dah malas tau sebenarnya nak layan orang macam ni, macam Maya hari tu kan. Akal makin lama aku layan, makin dia tahu pula aku punya personal details lah, tempat tinggal aku lah, nama aku lah, rumah aku kat mana lah. Okay, so nanti kalau dia ada chat aku, dia ada reply ke kan, dia ada chat-chat aku ke apa, nanti kita akan tengok sama-sama lah. Sekarang ni aku dah tak faham tak. Aku aku malah nak layan, tapi macam kok-kok lah benda tu penting. Aku tunjuk ke korang, okay. So itu sahajalah untuk video kita hari ni. Macam biasa, kalau korang suka video aku, jangan lupa tekan like, komen dan juga subscribe. Jangan lupa, stay safe. Bye. Tolong doakan kita orang, okay. Bye.